Para nabi semua kerja. Para nabi semua kerja. Nabi Adam kerja. Nabi Adam itu satu hadis katakan, innallaha 'allama Adama al-fahirfah. Allah itu mengajari Nabi Adam 1000 keterampilan, 1000 pekerjaan. Wa qala ya Adam qul li auladik illam yasbiru falyatubu dunya bihadhil hiraf fala yatlubuha bid-din wailun liman talabaha bid-din wailun lah. Sesungguhnya Adam, kata Rasulullah SAW, sementara kata Rasulullah SAW, mengajari Adam 1000 keterampilan pekerjaan. Kemudian berkata, wahai Adam, katakan sama anak turunmu, kalau mereka belum bisa sabar, ya belum sampai makom, tawakul, tajarrud, hendaklah mencari dunia dengan kerjaan-kerjaan ini. Dan sekali-kali mencari dunia dengan agama. Ojo dodol agomo, ojo dodol agomo, mengeluarkan fatwa-fatwa di bawah yang lebih pejabat dan sebagainya. Ojo, ulama usuk banyak ya, mengeluarkan fatwa, pemikiran sebagainya untuk merelakan pejabat sebagainya, konglomerat sebagainya untuk duit. Jangan, lebih baik kerja walaupun apa saja. Nabi Adam cocok tanam segala macam, banyak diturunkan ke anak turunnya. Dan diriwayatkan juga Nabi Idris itu khayyat. Nabi Idris itu tukang jahit. Ada enggak tukang jahit sini? Tukang jahit itu mujahid. Bahasa Arabnya mujahid. Tukang jahit. Khayyat. Nabi Zakaria najar, tukang kayu. Ada tukang kayu di daerah Rejosor itu akeh biasanya. Tukang kayu gak apa-apa, tukang kayu kerjaannya Nabi itu, Nabi Zakaria. Nabi Nuh pernah jadi tukang kayu, gawe kapal itu, perahu itu, sampai diledek oleh orang-orang kafir diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah, gak mau beriman. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk bikin perahu. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kamu bikin perahu saja dengan bimbinganku, kata Allah SWT. Gak ada udan, gak ada apa, Nabi Nuh bikin perahu besar. Diledek sama kaumnya, ya Nuh, kuntan serta najaran ba'daan kunta nabiyan. Wahai Nuh, kau sekarang jadi tukang kayu, padahal sebelumnya kau kan nabi, kok sekarang jadi tukang kayu? Diledek, maksudnya di edan-edan gitu, karena gak ono angin, gak ono hutan, gak ono apa, gak perahu. Padahal itu perintah oleh Allah, itu umatnya mau tenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena umatnya sudah dibatasi oleh Allah, tidak ada sisa yang akan beriman. Wa annahu la yu'minu min qaumika illa ma qad aman. Tidak akan ada lagi beriman. Kalau masih akan ada lagi beriman, Nabi Yahnu tidak mendapat kepastian daripada Allah SWT, gak akan didoakan hancur umat itu. Masih tetap dibimbing dengan sabar. Tapi karena sudah dapat keputusan bahwa tidak akan ada lagi yang tambah, bila tadar al-ardi minal kafirin diyar. Ya Allah, jangan kamu sisa sudah dari orang kafir ini. Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yajidu illa fajran kafara. Nanti kalau kamu biarkan mereka ada, enggak melahirkan kecuali anak kafir lagi. Akhirnya itu diperintah oleh Allah untuk membuat anisna'il fulka bi'ayuna wahina. Disuruh bikin perahu. Nabi Daud, pandai besi Nabi Daud. Bikin pakaian-pakaian perang dari besi Nabi Daud. Bahkan diriwayatkan Nabi Dawud itu sambil ceramah itu mengerjakan tangan ini nyekel-nyekel besi, ditekuk-tekuk besi itu, katanya diwopong ini, diwopong semua, cek, cek,
prendate ngono. Itu wa alanna lahul hadid. Untuk Nabi Dawud, di antara mukjizatnya itu besi itu lemes untuk Nabi Dawud. Ditekuk-tekuk itu bisa. Jadi katik dibakar apa besi tekuk-tekuk ini. Ada ilmunya Nabi Dawud, ente mau belajar? Mau enggak? Mau tak ajari? Karena jawab, mau enggak tak ajari? Aku dhewe gak bisa.